Peringatan Isra Miraj yang merupakan momentum diterimanya perintah melaksanakan salat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari spesial Islam ini diperingati oleh warga Dusun Purwobakti, bertempat di Masjid Nurjaya Desa Purwobakti, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo pada Selasa malam, 27 Februari 2024. Kegiatan yang dilaksanakan setelah salat Isya tersebut dihadiri oleh ratusan warga yang meskipun dalam suasana dingin setelah diguyur hujan, namun tidak menjadi halangan bagi warga untuk memperingati acara Isra Miraj 1445 Hijriah. Hadir dalam kesempatan itu Datin Purwobakti Leni Mariani, Sekdus, Ketua BPD, Kepala Kampung, Ustadz Ridwan, Ustadz Henry, Ustadz Umar Kori terbaik di Kabupaten Bungo, Ketua Adat Dusun, Grup Hadroh Pesantren Rimbu Bujang, serta tokoh masyarakat yang berada di Desa Purwobakti. Leni Mariani Datin Purwobakti yang diberikan kesempatan memberikan kata sambutan dalam kegiatan tersebut mengatakan sangat mengapresiasi inisiatif warga Purwobakti dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ia juga berpesan agar kegiatan semacam ini hendaknya tidak hanya dijadikan ajang perayaan semata, namun lebih cenderung sebagai alat untuk mengkaji lebih dalam hikmah dari diselenggarakannya acara ini, sehingga sholat yang dikerjakan dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Datin juga menggiatkan giat keagamaan sejak dini kepada generasi anak muda itu sangat baik, agar kedepannya kelompok pemuda dan pemudi yang memegang teguh nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam kehidupan mereka, serta mendapatkan pemimpin penerus yang memiliki akhlak yang Islamiah, berdampak memajukan Dusun Purwobakti kedepannya. Alhamdulillah untuk acara pada malam hari ini itu memperingati hari Isra Miraj Nabi Musa dan Muhammad SAW. Dan alhamdulillah di sini kita bekerjasama dengan masyarakat semuanya, dan juga terima kasih kepada ketua teman-teman masjid yang mana telah bekerjasama dengan semua anggota dan panitianya sehingga bisa berjalan dengan lancar. Untuk tema memperingati Isra Miraj ini itu kita menciptakan generasi yang mempunyai amanah Islamiah, yaitu supaya kedepannya Dusun Purwobakti ini akan mendapatkan bibit-bibit penerus pemimpin yang benar-benar bisa mengutamakan yang pertama dalam keagamaan, sehingga bisa mengembangkan akhlak yang karimah, kemudian bisa menjadi pemimpin yang benar-benar bisa memajukan Dusun Purwobakti. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Harapannya mungkin untuk Dusun Purwobakti. Harapan kedepannya semoga Dusun Purwobakti semakin maju dan juga seluruh masyarakatnya semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan untuk generasi penerus khususnya untuk remaja-remaja di Dusun Purwobakti semakin semangat dan kompak selalu untuk mencapai kesuksesan secara bersama-sama. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV.